kompak Hilda. Ini kita mau tanya dulu sama teman-teman yang mampir makan siang di sini yang sudah nyobain bakso Hilda. Ayo. Nah ini teman-teman, ini bobanya nih. Nah ini dong, bobanya. Ini baksonya ada dua. Nah baksonya. Halo teman-teman, welcome back to Bang Hida Channel. Nah teman-teman, kalau teman-teman pernah ingat reviewku tentang bakso Hilda ya di beberapa video sebelumnya di channelku Bang Fihiti. Nah sekarang ini kan kemarin tuh ada bakso durian ya kan, ini sekarang ini ada bakso boba namanya. Nah bagaimana bentuknya, bagaimana ya enak atau tidak, nah hari ini, saat ini Bang Hite mau mereview langsung ya, mau mencicipi langsung ya di bakso Hilda. Nah ini dia. Oke teman-teman, nah ini dia bakso Hildanya. Oke, aku sudah pakai ini ya teman-teman. Nah ini teman-teman, ini bobanya teman-teman. Nah ini dong, bobanya. Ini baksonya ada dua. Nah baksonya ada dua, ada boba, ada campuran. Ini apa namanya ya? Kayak mayonnaise gitu ya, keju gitu, keju. Ada juga kentang. Nah, kita coba teman-teman ya, kita coba dari kentangnya dulu. Panas teman-teman, karena memang dia dibuat di hot plate ya. Dan dibuat dia di hot plate, memang jadi panas lah, cocok lah mantap. Kentangnya oke teman-teman. Nah, kita coba bobanya ya. Nah, ini boba nih. Nah. Ya, teman-teman lihat sendiri, bobanya juga panas ya. Ini biasanya boba kan ditaruh di es ya, ini di, panas ya. Pedas. Teman-teman harus cobain di, yang di Medan ya, yang lagi di Medan ataupun yang teman-teman dari luar kota yang di Medan, yang lagi di Medan dia lagi entah liburan, kerja, boleh cobain langsung. Tempat ini ada di Jalan Deney. Ada di GPS juga ada, ketik aja Bakso Hilda. Kita coba baksonya teman-teman ya. Ini teman-teman, teman-teman tengok ini. Wah, ini ya. Kita campur dengan bobanya ya teman-teman. Nah, teman-teman campur bobanya. Mantap. Baksonya enak. Dua bakso gede. Dalamnya gini teman-teman. Nah dalamnya nih ada boba, ada daging ya teman-teman. Nah, ini daging nih. Daging ada kacangnya juga. Wah. Ini bobanya teman-teman. Ini bobanya teman-teman ya. Nah di bakso yang kedua tuh sama ya, rasanya dalamnya ada daging juga. Ini makan begini aja udah kenyang teman-teman ya, enak banget. Tambah lagi kejunya, wah, mantap. Selain enak, ini bergizi ya teman-teman. Nah, oke, makasih ya mas. Nah, ini, oke, ini kentangnya pun mantap. Pokoknya
teman-teman harus cobain. Datang aja ke Bakso Hilda. Nanti saya buat deskripsi alamatnya. Nanti teman-teman bisa juga lihat di apa? Di Google Maps ada kok. Ada juga di apa namanya Grab sama food lah, Grab Food atau GoFood boleh juga dipesan dari sana. Ini namanya Bakso Boba. Nanti saya sampaikan di deskripsi. Oke ya. Thank you teman-teman. Oke teman-teman, nah sekarang kita ada di Bakso Hilda. Ini kita mau tanya dulu sama teman-teman yang mampir makan siang di sini yang sudah nyobain Bakso Hilda. Ayo Mario. Kak, dengan Kak apa, Kak? Ira. Ah, Kak Ira. Kak, ini baru makan nih ya, kalian berempat ya. Kawan sekantor nih. Iya. Ya, jadi gitulah ya. Sekolah gitulah. Baru pertama kali nyoba apa gimana? Saya baru pertama kali sini. Baru pertama mereka ya. Kak, udah 4 kali kemarin. 4 kali ya. Tahu dari mana, Kak? Instagram ya. Nah, ini ikut dari temannya ya. Iya, jadi makan yang mana Kak ini? Menu yang mana? Tadi kami makan bakso lava. Bakso merapi. Ayam kocok. Durian enggak nyoba durian? Bakso durian. Enggak nyoba ya? Gimana nih bakso lava gimana nih ininya? Enak sih. Enak, ya? Rasanya tuh kayak ada asam manis gitu baksonya gitu. Oke, okay. Yang lava ya. Enak juga ya? Iya, enak. Berarti bisa di inilah sama teman-teman juga. Berarti enggak kasih sia-sia lah makan sini Kak ya. Terima kasih Kak ya. Oh iya, mantap. Emang orang-orang keren-keren. Thank you ya Kak ya. Oke, okay, siap.